30,000 penjaja dan peniaga kecil di empat kawasan pentadbiran pihak berkuasa tempatan di Johor bakal memulakan semula operasi pasar pagi dan malam bermula Jumaat ini. Pembukaan selaras peralihan fasa 3 Pelan Pemulihan Negara di negeri itu. Petugas akan memastikan operasi berjalan lancar dan pengunjung patuh SOP ditetapkan. Nampak ini wasina sudah ada 80% ke atas. Ini satu cara yang kita nak buka semula lah. Oleh kerana SOP lah cakap, mesti dua wasin mesti ada dua dos. Lepas 14 hari baru boleh masuk ke tapak pasar pagi atau pasar malam. Bersyukur sangatlah. Sebab apa, mata pencaharian kita ni macam ni kan. Kalau kita dapat meniaga walaupun ada PKP ke apa, dibenarkan meniaga, kita memang bersyukur lah. Sama 60 tahun atas lah. 60 tahun. Berniaga sini dah berapa lama? Sini 40 tahun. 40 tahun. Kalau 40 tahun ni macam jenis pasar baru buka, jenis rajak.